bisa sampai 1 minggu bahkan 2 minggu nggak ada kabarnya sama sekali. Terus kalau misalkan udah marah tiba-tiba teleponnya dimatiin. Kalau kunci itu udah pas dia sama pengisi pintunya, jadi nggak bisa lagi diganti sama yang lain. Pengertian, terus penyayang, tapi kadang suka marah. Jadi kalau kamu mau jumpa itu, mau ketemu, terkadang harus hitung-hitung duit dulu. Berapa biayanya, biaya pesawat, biaya bis, biaya makan, biaya hotel. Karena kami berbeda pulau, jadi tidak hanya menyeberangi kota, tapi kami menyeberangi pulau. Waktu dia marah itu biasanya nggak ngubungin, bisa sampai 1 minggu, bahkan 2 minggu, nggak ada kabarnya sama sekali. Terus kalau misalkan udah marah, tiba-tiba teleponnya dimatiin. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta. Akad nikah itu luar biasa, bahwa hanya dengan akad nikah kedua mempelai ini statusnya berubah nanti menjadi suami istri, akan merasakan cinta yang baru. Suatu jenis cinta yang berbeda dari yang kedua mempelai rasakan sebelumnya, yaitu perpaduan antara cinta dan kasih sayang yang dalam bahasa Al-Quran mawaddata warahmah. Namun ikatan cinta antara suami dan istri itu adalah sebuah ikatan yang lebih indah dari semuanya. Aku tak pernah pergi, selalu dari sekian cewek, karena cuma dia yang pas nyentuh di hati daripada cewek-cewek yang lain. Kalau bisa dibilang pasnya, kalau kunci itu udah pas dia sama pengisi pintunya, jadi nggak bisa lagi diganti sama yang lain. Harapannya ke depan mudah-mudahan semakin dewasa, bisa membimbing saya sebagai istri, bisa menuntun kalau misalkan saya ada salah, bisa diingatkan. Jadi nggak usah pakai marah, tapi ya cukup diingatkan. Dan bisa jadi kepala keluarga, nanti kalau sudah punya anak, mudah-mudahan bisa jadi contoh dan panutan buat anak-anak kita. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Ananda Balowo Setiawan Rian Adi Gumilang bin Mei Rianto, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan putri saya Aulia Dwi Permatasari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia seberat 7 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Aulia Dwi Permatasari binti Anang Haryanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia seberat 7 gram dibayar tunai. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun siap, mulai. Lanjutkan. Lembah yang berwarna.
mendengarkan cerita penuh sukacita.